Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di penggembungan sapi nomor 2 terbesar di Nganjuk. Di sini saya akan mereview sapi di sini. Sebelum memulai video hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. First, let me get along, get faded, get high off the love what I'm making. Go home with you, late night. I do anything to feel alright. Can't get a taste. Ya guys, ini review Pedetan Super. Ini dengan Pak Muslim ini diambil dulu umur 4 bulan. Sekarang umurnya sudah 1 tahun. Kayak gini posturnya mantap, super ini guys. Ini calon ekstrim. Ini perkiraan sudah bobotnya ada sekitaran 500 up ini perkiraan. Ini belum dikeluh guys. Nah ini belum dikeluh, jenisnya semental dugul. Ini, nah ini kaki-kakinya kokoh, jejek. Doa kami sendiri lumayan pendek. Ini istimewa sekali guys. Ini dengan ini belakangnya kayak gini guys, lebar. Ini kalau untuk combernya basah, bukan kering. Ampas tahu sama konsentrat Bimafit dari Tuban. Ini sangat super guys ini. Mantep nih guys. Ini sampai juga umurnya 1 tahun, sama ambil sama, tapi dengan pertumbuhannya sangat cepat yang ini. Ini sangat super guys. Belum dikeluh. Ini lokasinya sudah saya kasih tahu karena rahasia, tidak diperbolehkan. Mantap sekali guys ini guys. Dugul, semental dugul. Kami lebih super yang ini guys. Masa pertumbuhannya sangat cepat. Ini guys, tamat depan. Ya di sini kandangnya sendiri, sistemnya penggemukan sama pembibitan. Ini belum dikeluh guys. Jinak sekali. Ini kepalanya aja 1 kilan lebih nih guys. Untuk dadanya sendiri sangat lumayan lebar. Cocok ini guys buat stream. Bapak kepalanya jinak. Nilai yang terbeton dengan umur 1 tahun kayak gini guys, pertumbuhannya sangat cepat. Untuk tambahnya rumput sama jerami. Nah, ini masih jerum. Ini istimewa guys.
dengan umur 1 tahun bisa segini besarnya. Masih terheran-heran dengan bokongnya super ini. Sangat istimewa sekali guys. Untuk nomor HP-nya sendiri saya tidak kasih tahu. Maaf guys karena pihak dari sini tidak boleh kasih tahu, karena ini kebetulan saya ini ada tugas dari kampus di kewirausahaan. Kebetulan saya langsung ke kandangnya sini, diperbolehkan. Kalau dari saya sendiri ini perkiraan ini bibit dari Lembang, perkiraan saya sendiri, karena dengan poster-poster kayak gini biasanya bibit dari Lembang guys. Ini dibeli dari Tuban dulu waktu umur 4 bulan, dirawat dengan 6 bulan. Tolong 8 nih berarti ya 4 bulan guys. Perkiraan saya segitu karena segitu. Yes. Mewah, super. Sekian video hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, terima kasih.